Halo, selamat datang kembali di Otto Sultan. Untuk materi sekarang, di sini gua akan membahas tentang membuat landing page secara gratis. Ini landing page yang sangat pintar, bisa mengarahkan targeting GIO sesuai yang kita inginkan dari negara masing-masing. Ini adalah biolink sebelumnya dari Last Minute yang dipindahkan menjadi numasa.net. Nanti silakan digunakan, karena kemarin banyak yang komentar, "Bang, Last Minute masih bisa nggak?" Oke, di sini sekarang gue sudah buatkan kembali. Nanti silakan digunakan. Dan linknya akan gue sediakan juga di kolom deskripsi video ini. Oke, jadi silakan masuk ke numasa.net. Nanti link sudah disediakan juga di kolom deskripsi. Nanti untuk cara registrasinya seperti biasa, masuk ke freezing ini diberi gratis. Nih, pilih yang free Otawa Sultan. Free for subscriber Otawa Sultan. Ini sudah unlimited semuanya. Lo bisa membuat banyak landing page, misalkan sehari mau buat 100 landing page, ataupun kalau kuat 1000, ini bisa digunakan juga 1000 landing page. Oke, nih silakan nanti yang tersedia tools-toolsnya silakan dibaca saja, mulai dari unlimited URL, unlimited click per month, setelah itu masih ada geo targeting dan ada device targeting. Oke, nih, dan multi domain. Nanti domain silakan bisa dipilihkan, sebelumnya belum di upgrade tidak bisa memilih domain. Sekarang sudah disediakan beberapa domain, nanti gua akan pilihkan dan contohkan cara membuat ataupun memilih domain yang bisa digunakan. Oke, nanti pilih get start. Nih, isikan nama. Contoh. Saya isikan password. Nih, register. Oke, tunggu. Nih, langsung masuk. Nggak harus verif. Ini dibuat agar lebih mudah. Oke, pertama di dashboard. Nanti untuk video cara pembuatannya nanti gue sediakan di atas ya. Untuk video sebelumnya cara membuat landing page-nya seperti apa. Oke, nih di atasnya di pojok ya. Nanti silakan diklik, nanti akan menuju ke video cara pembuatan landing page secara gratis menggunakan numasa.net ataupun lastminutes.myid. Oke. Ini masuk ke bio page. Ini cara pembuatan sudah unlimited bio page. Setelah itu ada QR code, ada statistik. Nih, statistik. Jadi siap kita membuat landing page, kita bagikan halaman tersebut. Nanti analitiknya akan keluar dari mulai link, ada klik, terus ada visitor map, ada top country. Ini bisa dilihat di country dari mana saja yang sering masuk ke landing page. Ini link. Nih, ini untuk pembuatan. Bang, gimana Bang, bagaimana sih cara targetingnya? GEO targeting nih, nanti masuk ke sini. Nih, nanti domain silakan gunakan yang osli.link. Oke? Nih, domain ini jangan gunakan yang numasa.net, gunakan yang osli.link. Nih, mulai dari country-nya silakan bisa di custom. Setelah itu password nih, mau di password ceiling-nya ataupun tidak. Nih ada link expire-nya. Deskripsinya bisa mau ditambahkan tuh, misalkan membuat deskripsi ceiling yang nanti akan keluar dari si link disebutnya meta sosialnya yang diberikan di Facebook. Nanti meta sosialnya akan keluar di sini setelah kita mengisi dari deskripsi si link tersebut. Kalau nggak diisi nanti akan default secara ininya sesuai dari landing page masing-masing. Oke, ada meta tag. Nih, meta tag mau diisi custom banner nih, silakan diisi. Nih, jika ingin menggunakan custom banner ataupun geo targeting. Nih, negara misalkan negara United States, kita akan arahkan kemana. Nih, setelah itu mau tambah lagi, Bang. Biar ada lagi. Ya udah, silakan ditambahkan saja. Ini ada single, ada multi. Nih. Oke, silakan dicoba-coba saja. Ini gratis. Setelah itu mau device targeting, nih bisa device targeting. Ini hampir sama dengan kode tim, tapi ini versi lengkapnya, bisa membuat dengan landing page. Nih, device targeting. Nih, Windows misalkan. Nih, untuk cocok untuk yang offer-offer, mulai dari si CPA build ataupun yang submit email. Kan biasanya di saat kita mencari traffic dari komputer ataupun dari iPhone, nanti kita arahkan linknya kemana. Oke, bisa dipilih di sini. Setelah itu ada pixel parameter nih, silakan saja nanti dicoba. Dan untuk pembuatan bio link ini gua tidak akan mencontohkan cara pembuatannya karena sudah ada videonya dari sebelumnya ya, nanti silakan dicari saja. Oke, cara membuat landing page menggunakan Last Minute geo targeting. Oke,
nih biopack, nanti silakan create bio, pilih masuk ke create bio. Setelah itu bisa diisikan nama, misalkan free streaming. Setelah itu ini nama aliasnya, misalkan streaming now. Oke, terus ini custom avatar di atas di sini nih, silakan diisi custom avatarnya. Misalkan NHL. Setelah itu nih, untuk membuat konten nanti silakan pilih, misalkan mulai dari ada social link. Setelah itu ada advance, masih banyak nih. Nih mulai dari background belakang nih, yang di sini belakang silakan diisi saja, misalkan contoh warna ini deh tuh. Ataupun nih tambahkan background, nanti silakan bisa disesuaikan. Setelah itu mau tambah lagi, bang mau tambah lagi, ya udah tinggal tambahkan add link or content. Nih setelah itu kita gunakan gambar, contoh. Bentar, mana tadi gambar? Nih linknya mau kemana? Bisa diisi dengan link over, misalkan contoh kita ambil Google. Contoh ya, ini isikan dengan over dari masing-masing CPA. Oke, contoh. Kita beri gambar nih, selesai. Setelah itu mau ditambah lagi, tambah button. Oke, kita tambah add content, misalkan kita pilih link nih, font awesome icon classnya silakan diisi, misalkan kita cari reply, kita beri nama watch free streaming, link kita isi link over. Oke, ini untuk color silakan diisi, misalkan putih ataupun merah, dan background kita gunakan misalkan putih, contoh ya nih. Oke, ntar color warna merah, setelah itu balik ya, ini warna putih, ini warna merah. Oh, setelah itu ini mau disetting lagi silakan, ataupun tidak mau tambah-tambah lagi mulai dari kontennya bisa, tinggal tambahkan kembali add link or content. Oke, nih udah ada HTML, yang mau menambahkan script HTML juga bisa. Oke, ada kontak form, ada PayPal button, nanti silakan untuk ini bisa disesuaikan dari kebutuhan masing-masing pembuatan landing page nya oke, nih domain nanti gunakan yang Oisly, nanti akan ditambahkan beberapa domain lagi. Oke, nanti silakan ini digunakan saja gratis, dan untuk video tutorial lengkapnya nanti silakan disimak juga biar lebih jelas untuk cara pembuatan landing page. Dan dijelaskan kembali untuk para pemain CPA dating biar semua bisa pakai nih, biar tidak ada pelanggaran dari pihak server juga, karena kemarin sering terjadi itu pelanggaran dari server itu dari mulai konten. Untuk para pemain CPA, buatlah konten jangan yang terlalu barbar boy. Nanti akan kembali dapat apa pelanggaran dari pihak server lagi, biar semua bisa pakai. Dan ini kan gue sudah sediakan ini secara gratis. Oke, untuk para pemain CPA dating tolong porsinya agak dikurangkan. Oke, mungkin sampai di sini untuk materi sekarang. Ini silakan digunakan saja gratis, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dan di komen juga. Oke, terima kasih.